Kumas ya, angka seorang Dede lepas dari Pak Anggi, lagi-lagi pukulan keras seorang Pak Anggi ini lepas sudah kembali seorang Dede, 1-2-3 berbahaya, lagi-lagi bertubi-tubi pukulan saudara Pak Anggi tim kurang malam sudah angka ke depan lepas sudah cukup amblas pukulan yang melepaskan seorang Yoga akhir hibur kita semua. Dan kami ucapkan juga kepada sudah siap meliput acara pertandingan empat besar di Blok Palasari ini untuk bisa kita tonton di channel masing-masing. Oke, kita sekarang di pick up babak yang pertama seorang Dera ada Nasuhe kembali seorang Yoga namanya Taspol di babak-babak awal satu pergeseran atau poin-poin dalam komputer 1-0. Kita lihat kembali seorang Dera lepaskan sebenarnya ke seorang Aja lepaskan Mas Suhe lagi-lagi satu sentuhan tajam lepaskan Mas Didi akhirnya satu pergeseran angka digotong kembali 1-1 kembali seorang Suhe seorang setter dari Koboi Sayur angka seorang Dera kita lihat pukulan seorang orang Jamil di sana cukup disontek saja Mas Aja akhirnya satu pergeseran angka kembali 2-1. Kita lihat seorang Suhe lepas dan angkat seorang penerbuka abad kita di sana. Sotekan seorang Sajai. Kembali seorang Fadil. Masih kembali seorang Dede. Lagi-lagi seorang Dede tidak membiarkan bola. Begitu tenang di kandang lawan-lawan 3-1. Kembali seorang Suhe lepas dan angkat seorang Indra lepas dan seorang seternya. Sotek seorang Yoga. Lagi-lagi nampaknya terlihat pelanggaran terjadi oleh babak garis 2-3. Kembali seorang Jamil lepas dia. Angkat dengan tenang seorang Anggi. Kembali seorang Suhe lepas ke Dede. Sayang sekali nampaknya penyoleh yang belum baik berjauh keluar lapangan. Akhirnya agak kembar kembali muncul di lapangan panas ini 3-1. Kembali seorang Jamil bergeser ke belakang. Pemain asal Ciamis ini lepas ke Dede. Angkat seorang Anggi. Umpan ke Suhe. Seorang Dede. Laki-laki serangan tajam di depan Dede. Akhirnya satu pergeseran angka kembali buat Koboi Sayur 4-3. Kembali seorang Badel. Badel ambil resepnya. Lempong dan kita jangan seorang Dera. Angkat kembali seorang Yoga di sana. Seorang Suhe kembali Mas Aja. Sotek saja 1-2-3 berbahaya Yoga. Lagi-lagi nampaknya Taspol atau menyentuh oh, maaf keluar. Akhirnya poin kembali 5-3. Seorang Badel bergeser kembali. Lakukan sebenarnya pendek katanya oh nampaknya keraguan-keraguan terjadi oleh seorang Jamil akhirnya angka substitusi kembali nomblok di anak-anak Koboi Sayur 6-3 untuk tim out kami persilahkan. Pemain voli Proliga oke, seorang Fadil lepas saja. Angkat dengan tenang 1-2-3 berbahaya Dera. Lagi-lagi nampaknya pelanggaran terlihat oleh Bapak Hakim Garis. Angka subsidi kembali dikantongi Putra Koboi Sayur 7-3. Sudah bersihkan angka seorang Dera. Lemparkan sudah ke belakang Mas Dera. Lagi-lagi satu kecohan yang baik seorang Dera. Akhirnya menggeser satu angka ketinggalannya 4-7. Kembali seorang seger dari lagi-lagi seorang orang Rahman bola dibuang begitu saja sehingga subsidi kembali buat Koboi Sayur 8-4 kita lihat kembali ke lapangan 1-2-3 satu pertahanan Indra lagi-lagi bola keluar sementara poin 9-4 sementara seorang Dede Besen kembali lama siapnya pendek datangnya angkat kembali seorang Dera 4 kembali sementara oh nampaknya bola lebar dibayarkan begitu masuk dengan Dera sementara akhirnya bola bergulir atau berpindah poin ke pangkuan tuan rumah 5-9 kembali tuan rumah siap angka seorang Dede lepas dari Pak Anggi lagi-lagi pukulan keras seorang Pak Anggi ini lepasnya sudah kembali seorang Dede 1-2-3 berbahaya lagi-lagi bertubi-tubi pukulan saudara Pak Anggi ini akhirnya bisa merobek satu angka kembali 10-5. Sementara seorang Acan lepas ke sana. Sayang sekali nampaknya
shotnya tidak masuk. Akhirnya angkat shot sini kembali kemampuan anak-anak tuan rumah. Hanap 10. Kembali tuan rumah. Shot lepaskan. Angkat shot Dede. Satu kembali lagi-lagi satu angka jam dilepaskan Mas Aki. Akhirnya bisa menggeser satu angka kembali 11 anak. Sebentar seorang anak Sajai bergeser ke belakang. Konsentrasi shot. Angkat dengan tenang seorang Tira. Kembali seorang Indra. Namanya banyak di tangan kawan saudara. Akhirnya poin kembali buat tim tuan rumah 7-11. Kembali tuan rumah bergeser ke belakang. Konsentrasi tenang. Saya sudah pas ke seorang Indra. Lagi-lagi bola keluar saudara. Akhirnya satu subsidi angka kembali digantungi anak-anak dari Cowboys 12-7. Saya sudah lepaskan Pak Amir di sana. Angkat seorang Jamil di sana. Masih kesempatan baik Rahman. Cukup disimpan saja Nadira. Akhirnya poin kembali 8-12. Kembali masih dalam bergeser ke belakang. Sementara konsentrasi sudah dilepaskan. Angkat seorang Sanjay. Umpannya seorang Suhaib. Namun sayang sekali. Tampaknya bola berusut untuk dikembalikan. Akhirnya bergeser dan angkat kembali 9-12. Sudah dilepaskan. Angkat dengan tenang. Satu dengan Dede. Lagi-lagi bola tidak masuk saudara. Akhirnya poin dikantongi kembali tim tuan rumah 10-12. Untuk tim out kami persilakan kembali. Oke, kita kembali ke lapangan. Setelah TO diadakan, seorang Dira lepasin Cip. Angkat seorang Sanjay, lepaskan Sue. Lagi-lagi pukulan keras lepaskan Mas Badil. Akhirnya poin kembali buat Cowboys Sayur 13-10. Seorang center Sue lepaskan Cipnya. Angkat kembali seorang Dira, lepaskan ke belakang. Ada pukulan seorang Capi di sana. Kembali lepaskan. Oh, apanya bola terlalu repot untuk dikembalikan Pak Agi. Akhirnya bola berkembali poin kembangkuan tim tuan rumah kembali 11-13. Sebetulnya lepaskan seorang Jami di sana. Angkat seorang Ajat. Sayang sekali pukulan Mas Ajat tidak masuk saudara. Akhirnya poin kembali untuk tim tuan rumah 12-13. Kembali tuan rumah lepaskan seorang. Angkat dengan tenang. Ada seorang buat Deden bangun. Lagi-lagi seorang Deden sudah sukar diragukan. Namun saya boleh Lejar teman-teman berangkat gagal oleh jantung pertahanan hari tuan rumah 13 sama. 13 berjarak 13 lagi setelah diri. Angkat ke belakang. Kembali Mas Dede. Naki-naki keraguan-raguan terjadi seorang Piran. Akhirnya poin kembali buat Cowboys Sayur 14-13. Kembali Mas Padel bergeser ke belakang. Lagu Gaza. Saya bertanya angka seorang semangat di sana. Naki-naki pukulan tajam lepaskan Mas Yoga. Akhirnya bisa menyobrak satu angka kembali buat tim tuan rumah 14 sama. Kita lihat secara seorang Yoga atau maaf poster dari tim tuan rumah. Laki-laki pukulan saja yang cepat. Akhirnya poin dikantongi kembali oleh anak-anak Cowboys Sayur 15-14. Kita kembali lihat diri. Angka seorang Zera di sana. Umpannya ke belakang bermain Yoga. Laki-laki seorang Agi. Akhirnya bola masih sepertinya dipegang anak-anak Cowboys 14-14. Angkat dengan tenang. Satu dari bermain Indra. Lagi-lagi satu pergerakan tajam namun dapat dihalang oleh lawan. 17-14. Kembali 17 menyerang seorang Fidin. Lepas kasihnya. Angkat dengan tenang seorang Indra. Lepas ke depan. Lagi-lagi satu sentuhan atau tipuan yang tidak akurat oleh seorang Yoga. Akhirnya 18-14 untuk tim out kita kembali kami persilakan. Yoga wanian Yoga. Siang. Wanika. Oke kita kembali bergabung ke lapangan sebentar Mas Didin Bangor. Sebentar kalian angkat seorang dia di sana. Lepas ke sudah. Angkat dengan ke belakang. Lagi-lagi satu pergerakan dibaca oleh Pak Aki. Akhirnya angka geser satu poin kembali untuk Cowboys Sayur 19-18. Sebetulnya angka ke depan. Lepas ke sudah. Cukup
atas pukulan yang melepaskan seorang Yoga. Akhirnya bisa memback satu angka kembali 15-19. Sebentar 15 penyerang 19 pertahanan. Akan kembali seorang Sedi lepaskan tepat. Satu Eknas lepaskan Pak Andi. Akhirnya bisa mendongkrak satu angka kembali 20-15. Kita lihat sementara bola sepertinya dipegang seorang Ajang. Lepaskan kembali seorang yang di sana. Lagi-lagi masih menyelamatkan. Sotek seorang Suhe. Kita lihat lagi-lagi pukulan Mas Tera cukup keras kita lihat. Akhirnya bola pindah poin atau kembali ke pangkuan tim tuan rumah. 16-20. 16 penyerang, 20 bertahan diri. Akan dengan dirasa 2-3. Lagi-lagi bola cepat yang dilepaskan atau sotek seorang Sanjay. Akhirnya bisa merebut satu angka kembali buat Koboi Sayur. 2-1. Mentaka. 2-1 menyerang. 16 bertahan diri. Lepaskan tembak. Lagi-lagi bola keluar sementara. Akhirnya poin kembali buat Koboi Sayur. 2-2 16. Cukup jauh ketinggalan. Namun sayap bola tidak masuk. Akhirnya Rizky Nombok atau Arna Subsidi kembali ke pangkuan buat rumah. Satu pergeseran angka 17-22. Angka seorang Sanjay. Pergi ke depan. Berbahaya pagi. Lagi-lagi satu spekras lepaskan pagi. Akhirnya poin kembali buat Koboi Sayur. 23-17. Sebentar 23 menjelang 17 bertandri. Kosek Prasina. Angkat seorang Jamil di sana. Masih dipanggil. Lepaskan masih di bagol. Masih di sisi sebentar. Ada Jamil berbahaya. Masih cukup keras pukulan yang lepaskan. Nah Jamil. Akhirnya poin di bodol kembali satu persatu mengejar ketinggalannya. 18-23. 18 menyerang 23 bertandri. Angkat seorang lagi ke depan. Umpan suara Suhe. Akhirnya omak poin-poin balik untuk Koboi Sayur. 2-4-18. Satu mani menunggu dihabiskan anak-anak Koboi Sayur. Angkat itu rumah. Disontek seorang Badir. Angkat seorang Badir Magor. Masih ada seorang tanda di sana. Lepaskan kembali. Lagi-lagi pukulan Nak Yoga di ketung ketahanan. Akhirnya habislah sudah di set yang pertama dimenangkan oleh tim dari Koboi.